Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat teman-teman semua dimanapun berada, semoga dalam keadaan sehat dan senantiasa dalam lindungannya. Video saya kali ini agak sedikit serem, dan ini menceritakan kisah nyata yang saya lihat, bukan saya alami, karena pelaku dan cerita ini adalah teman kami, yaitu kisah perjanjian dengan Ratu Kidul yang gagal. Semoga yang subscribe, like, dan share video ini mendapatkan kebaikan, dilancarkan rezekinya, dan mendapatkan kebaikan urusan dunia dan akhiratnya. Amin. Kejadian sudah cukup lama, sekitar 25 tahun yang lalu. Awal cerita. Pada suatu sore, saya kedatangan dua orang teman yang sudah akrab. Tak lama ngobrol, mereka bercerita ingin menjemput teman di Karangbolong karena sudah satu bulan tidak pulang. Karena jarak tempuh jauh kurang lebih 80 km berdua pinjam kendaraan saya untuk menjemput temannya yang sudah lama tidak pulang itu. Karena butuh kemana lagi, saya diminta ikut menemaninya dan sampai di Karangbolong persis waktu maghrib. Suasananya di pantai itu sangat seram dan menakutkan. Mungkin karena perasaan pertama kali datang di tempat itu, suara angin kencang dan suara gelombang pantai menambah berdiri bulu kuduk. Kami mampir sebentar di warung kopi satu-satunya di tempat itu. Setelah ngopi akhirnya, kami mengikuti teman saya yang masih muda, tapi punya kelebihan supranatural ke bibir pantai. Anehnya pantainya itu penuh bebatuan yang besar-besar menambah hati benar-benar deg-degser. Di saat itu, saya tak sempat berkomunikasi karena suasana yang begitu cepat, yaitu teman saya menghilang di bibir pantai dan masuk ke dalam celah lubang di bebatuan tebing. Jadi mereka masuk ke celah batu dengan cara tertidur karena lubangnya horizontal dan segera disusuli oleh ombak membentur dan menutup lubang itu. Saya dan teman lainnya tak banyak bicara, karena memang saya tidak tahu apa maksudnya teman saya masuk ke lubang batu dan kenapa harus di tepi pantai yang gelombangnya sangat besar dan anginnya sangat kencang. Sungguh serem banget suasananya saat itu. Saya masih sangat ingat keanehan yang saya lihat di laut saat itu. Saya mau tanya teman, ragu juga karena suasananya benar-benar di luar kendali dan kewajaran saja. Di saat itu dalam termangan malam yang sangat dingin dan suara gelombang besar terus bersautan dan hembusan angin membuat bulu kuduku merinding, saya melihat tidak benda seperti bola di atas air pantai. Yang membuat saya bingung, ombak dan arah angin berhembus kencang ke arah timur. Namun tiga benda di atas air pantai itu muncul dari arah timur melawan arus gelombang dan angin. Semakin lama semakin mendekati keberadaan kami di bibir pantai sebelah barat. Benda apaan kok aneh? Seharusnya benda itu terhempas dan digulung ombak ke arah timur. Tapi ketiga benda itu terus berjalan melawan arus sampai ke lautan lepas. Tidak selang lama teman saya keluar dari lubang batu tebing itu mendekati kami. Saya bertanya kepada teman saya, "Mas, tadi ada tiga benda yang terapung di atas air dan bergerak melawan arus akhirnya masuk ke lautan. Benda apa itu?" Teman saya menjawab, "Itu adalah tiga utusan Ratu Kidul yang telah bertemu saya dan sudah selesai pembicaraannya, tinggal menunggu keputusan teman kita yang meminta disowankan atau disampaikan hajatnya." Selang beberapa hari, teman saya memberi kabar bahwa orang yang minta dilantarkan atau yang punya hajat dengan Ratu Kidul sudah ditemui dalam mimpi, bahwa permintaannya disetujui dan disediakan tiga karung uang yang dibawa pakai perahu, namun di atas uang itu hanya kesayangannya duduk. Di saat dia terjaga dari tidurnya, mungkin pikirannya bercampur aduk karena harapannya tumbalnya bukan anaknya. Menurut pemirsa, kira-kira apa keputusannya? Akhirnya orang itu menyampaikan perihal mimpinya kepada teman saya yang sudah menyampaikan hajatnya atau melantarkan dengan Ratu Kidul, bahwa niatnya tidak bisa diteruskan. Artinya perjanjian itu dibatalkan. Kesimpulan dari kisah nyata ini, yang saya lihat prosesnya saat itu,
bahwa melakukan perjanjian dengan makhluk gaib itu tidak gratis, pasti ada tumbalnya, dan sekaligus bahwa tindakan itu adalah musyrik alias menyekutukan Allah yang dosanya teramat besar. Oleh karena, janganlah kita mendekati perbuatan seperti itu, meski kita dalam keadaan kurang dan sulit hidupnya. Kita harus terus mendekatkan diri kepada Allah di saat merasa sulit, karena Allah mungkin sedang menguji kita untuk diangkat derajatnya. Dari cerita masyarakat yang berkembang, bahwa Pantai Karangbolong sering digunakan sebagai tempat rialat meminta kekayaan dengan Ratu Kidul, contohnya kisah teman saya itu terjadi di Karangbolong. Pantai ini tidak hanya terkenal dengan keindahan alamnya yang memukau, namun juga aura dan cita mistis yang menyelimuti Karangbolong. Karang-karang di pantai ini dipercaya sebagai saksi bisu dari berbagai kisah mistis yang diceritakan oleh penduduk sekitar. Salah satu legenda yang paling sering diceritakan adalah tentang seorang nelayan yang menghilang secara misterius di sekitar Karangbolong. Diyakini bahwa arwah nelayan tersebut masih bergentayangan di pantai untuk mencari kebenaran tentang nasibnya yang tragis. Beberapa pemandian juga melaporkan pengalaman mistis di sekitar Karangbolong. Beberapa orang mengaku pernah melihat bayangan tak kasat mata dan mendengar suara-suara aneh di malam hari. Beberapa orang percaya bahwa Karangbolong adalah tempat yang memiliki energi mistis dan mereka yang memiliki akses ke sana diberkahi dengan kekuatan gaib. Oleh karena itu, tempat ini sering digunakan untuk meditasi dan upacara spiritual oleh banyak orang yang tertarik dengan metafisika. Demikian kisah nyata yang dialami oleh teman saya dan cerita masyarakat sekitar dan para pengunjung yang mendapati hal-hal yang aneh di Pantai Karangbolong. Semoga bermanfaat bagi teman-teman semua. Silakan yang ingin berkunjung menikmati keindahan pantainya, namun pesan saya jauhi hal-hal yang membuat kesyirikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.